saat ini timun batara sudah usia 70 HST dan pada ruas-ruas daun ini alhamdulillah muncul tunas-tunas baru atau pucuk-pucuk baru yang menghasilkan buah, teman-teman ya. Ini ada hubungannya dengan pupuk yang admin kocorkan pada awal tanam sampai saat ini usia 70 HST. Dan terima kasih teman-teman yang terus menyimak dari pupuk dasar sampai saat ini. Dan teman-teman ya, untuk usia saat ini masih berbuah teman-teman ya, di usia 70 HST, walaupun agak kesulitan dalam pengambilannya teman-teman ya, karena tanaman timunnya tinggi teman-teman ya, admin untuk mengambilnya harus pakai tangga, tapi tidak masalah ya, yang penting timun kita berusia panjang teman-teman ya. Mungkin ini untuk 20 hari atau 30 hari ke depan masih kita bisa mengambil buah timun teman-teman ya. Alhamdulillah sudah admin petik tadi pagi teman-teman ya, untuk panen kesekian kalinya ya, sudah tidak dihitung lagi untuk berapa kali panen, rata-rata 20 kg per satu kali petik ya teman-teman, dari benih satu bungkus timun batara F1 panah merah. Oke teman-teman, hari ini admin akan share ke teman-teman semua pemupukan timun usia 70 HST menggunakan air kelapa tanpa fermentasi teman-teman ya. Air kelapa ini boleh diaplikasikan langsung walaupun tidak difermentasi ya, dengan catatan kita tambahkan pupuk organik teman-teman ya, jakaba ataupun dengan mol atau triko cair. Nah selain itu kita juga perlu tambahan gula merah ataupun gula pasir atau molase teman-teman ya, untuk membangkitkan energi mikroba pada pupuk kita. Nah jadi intinya untuk hari ini kita akan mengaplikasikan pupuk hayati dengan tambahan air kelapa yang tanpa fermentasi. Apakah boleh Min? Boleh ya, air cucian beras juga langsung itu boleh, dengan catatan tidak tanggung ya. Misal nih air kelapa udah berusia 3 hari, kan itu sudah menghasilkan gas, nah itu tidak boleh ya. Atau air cucian beras juga 1-2 hari itu tidak boleh. Jadi kalau langsung itu justru malah boleh ya teman-teman, karena belum ada gas. Nah untuk gulanya ini admin gunakan 1 biji ya, untuk sekitar 20 liter lebih ya mungkin ya. Ini admin nggak tahu ukurannya ini bak ini berapa. Intinya untuk air dan air kelapa ini 1:1 teman-teman ya, dan gula aren 1 biji untuk pemupukan hari ini teman-teman ya. Kita campurkan air gula bersama air kelapa teman-teman ya. Aduk teman-teman ya, supaya tercampur antara air gula dengan air kelapa teman-teman. Nah ini mikrobanya teman-teman ya, kita menggunakan jamur keberuntungan abadi atau jakaba yang ditemukan oleh Abah Junaidi Sahid Situbondo teman-teman. Ini bagus untuk memperpanjang usia tanaman dan juga untuk mencegah layu fusarium. Nah ini makanya admin aplikasikan jakaba pada usia 70 HST ini, karena di sini banyak hujan teman-teman ya, secara otomatis patogen banyak ya, karena banyak hujan tanah lembab, makanya kita kasih amunisi jakaba dan juga mol atau triko cair teman-teman ya. Nah ini molnya sudah bagus teman-teman ya, sudah kalau misalkan di eco enzim sudah ada mama enzimnya teman-teman ya, seperti busa di bagian permukaan dari mol ini teman-teman. Ini bagus kita aplikasikan ataupun kita jadikan starter pupuk organik cair. Nah kita tambahkan juga untuk airnya teman-teman ya, ini insya Allah akan melindungi tanaman kita dari serangan jamur ataupun patogen teman-teman ya. Untuk dosisnya dari bak ini kita ambil 1 gayung teman-teman ya, untuk kita tambahkan air 10 liter, lalu
kita siram-siramkan pada media tanam. Nah, teman-teman ya, untuk beberapa hari lalu admin juga udah share ke teman-teman semua penyiraman menggunakan ampas karbit, dan untuk hari ini kita penyiraman menggunakan air kelapa dengan triko cair dan jakaba. Semoga tanaman timun ini masih terus berproduksi untuk 20 hari atau 30 hari ke depan, dan alhamdulillah tanamannya bagus ya, batangnya besar dan buahnya juga masih terus bertambah teman-teman ya. Setiap pemetikan rata-rata 20 kg ya untuk tanaman timun batara F1 panah merah benih 1 bungkus teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kalau teman-teman mau ikuti cara ini, itu syaratnya ya, air kelapa juga bisa langsung aplikasi asal ada gula dan juga pupuk organik cair, baik itu mol ataupun jakaba seperti pada video ini. Dan tujuannya tadi itu untuk melindungi tanaman dan juga untuk memperpanjang usia tanaman. Maksudnya memperpanjang masa panen sehingga nantinya panen tetap berjalan dan tanaman tetap terus bertunas ya, terus berbunga dan berbuah. Insya Allah untuk tanaman admin ini mencapai 100 hari. Mohon doa restunya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu sharing untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.